stunting pintar. Nah, sudah ditangani belum? Caranya ngawasi gimana agar ini sudah selesai atau belum stuntingnya gitu? Pak Kamdi. Dan Ramil apa? Finalis apa ini? Duta Genre. Kalau Duta Genre ngapain? Itu tuh Duta Genre itu mensosialisasikan generasi berencana. Generasi berencana. Yang kamu sosialisasikan apa? Ada banyak materinya. Satu. Stunting. Stunting. Ngomongnya stunting gimana caranya? Apa stunting gitu? Gak ada, Pak. Kita nanti jelasin. Oh gitu, apalagi? Terus dampaknya tuh dari Pak, ada dampaknya. Terus kayak yang untuk seusia kalian itu anemia. Anemia. Yeah. Terus bagaimana caranya biar enggak kena anemia? Itu memenuhi asupan gizi yang cukup, Pak. Asupan gizi cukup. Yeah. Contohnya apa? Contohnya makan makanan yang sehat dan menghindari junk food. Kalau yang remaja putri? Minum pil teh. Nah, pernah dikasih? Pernah. Ada saat kelas berapa waktu itu? Kelas 9 pernah. Kelas 9 pernah. Rutin enggak? Rutin dong, Pak. Oh, tenang nih. Apalagi yang isu seusia kalian? Pernikahan dini. Nah, pernikahan dini. Temanmu ada enggak yang menikah dini? Teman sekolah, tetangga gitu? Tidak ada sih, Pak. Enggak ada. Temanmu? Enggak ada. Enggak ada. Kamu kampanyekan itu ya. Siap. Tempat ini datang, Pak. Ya, makasih ya. Buat sini dulu, belum selesai. Namanya siapa? Hah? Suleman. Pertanyaan kedua nih, kenapa rambutnya merah? Oh, disemir. Pakai semir sepatu ya? Iya. Lingkar kepala berapa? Lingkar kepala kegiatannya apa ini? Posyandu. Kegiatannya posyandu apa mawon? Pembelian BNT, tapi jangan komplain, Pak, ada pengukuran tinggi badan. Yang stunting berapa? Dua di sini. Dua toh? Iya. Totil? Iya. Iya. Totil. Ini Pak, ada jatahnya. Ini kan posyandu tanggal 22. Ya, alhamdulillah saya selalu mengikuti. Kalau satu desa, lo kadesir ya? Pak Kades. Ada Pak Lurah, Pak. Des? Ini Lurah ya? Des. Iya, Pak Kades. Lurah, Pak. Satu kelurahan 12, Pak. 12? Iya. 12 sudah ditangani belum? Sudah, Pak. Sudah ditangani. Ada bantuan dari puskesmas, ada pemberian susu. Tinggi badan berapa, ya? Dari jahat, dari rutin. Daging, ayam, sama petel juga, Pak. Dari kasnas, dari proses. Caranya ngawasi gimana agar ini sudah selesai atau belum stuntingnya gitu? Yang lalu TPK, Pak, tiap bulan kan ada pendampingan tim keluarga itu yang selalu kami jalankan tiap bulan. Jadi tiap bulan para anak-anak ya, dari umur 0 sampai 2 tahun terutama kami datangi, kami data, kami timbang. Itu malah dimalu tim TPK itu. Gak nangis ngopo iki? Biasa, Pak. Biasa. Pedas-pedas nih, aja dipedas-pedas nih. Coba mainannya bawa aja sini semua. Iya. Semua yang main-main itu di bawah nih. Makasih, Pak. Mainan-mainan. Makasih. Makasih apa, orang tak. Ini acara tadi rutin ya? Iya, rutin, Pak. Yang stunting ada di sini gak sekarang? Ada yang belum? Pelan-pelan.
pelan-pelan ya, enggak apa-apa. Ya, kamu gibat ya. Satu aja, satu ya. Ini? Iya. Ini yang itu ya. Terima kasih, Pak.
Bentar, ini apa ini? Itu apa ini? Satu. Oh, ini satu aja. Ini mana? Ayo, nah, udah. Oke, Bro. Lu kamu nanya. Tos dulu, tos. Tos, kanjana jadi tiga es gelem tos. Ya, tos. Ya. Oh, sana taruh dalam dulu mainannya. Yuk, Bang Sek kono. Lu ben dibagi karo gue ya, Bu. Iya. Alah, iki gue malah milih-milih ke lu. Ayo kono ya. Oh, ini sudah. Kasih apa? Oke nih, kasih mainan. Mau? Boleh gak, Pak Bu? Kasih apa aja? Rutin ya? Rutin dia apa yang dikasih? Aslinya masih satu tahun dikasih asi terus sama susu asinnya lama tuh betul membuat kafe tiga itu dua heboh. Oh ya kamu udah dapat mainan. Eh, titen nggih, Bu, nggih. Jilang. Ada 3 bulan, nanti syukur sudah selesai apa belum. Oh, rindu ya, Bu. Oke. Eh, spesial di Bangko kayak ya, dia jiji. Oh, nggih. Lah kadure, Pak, kadure Pak. Kadure turae kayak kadur. Beres, nggih. Ya ini ternyata pendataannya di sini bagus ya, tapi jumlahnya juga tidak terlalu banyak. Di titik ini ada satu aja tadi, satu dan beberapa yang lain tadi kita minta untuk dicek. Makanya treatmentnya sudah benar, asupan gizinya sudah bagus dan cukup rutin ya Pak Bupati ya. Timnya Pak Bupati juga sudah jalan bagus, maka saya minta 3 bulan yang mereka dikasih treatment untuk penanganan stunting itu, pastikan mereka terawasi dengan baik. Sehingga kalau disiplin, insya Allah 3 bulan sudah kelihatan selesai. Dan alhamdulillah tadi suplai-suplai asupannya semua lancar ya, sehingga kita optimis lah untuk bisa menurunkan stuntingnya. Ya. Dalin. Oh, paling. Iya, nggih. Wes nonton dulu ya.